Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi, fraksi Partai PDI Perjuangan menggelar vaksinasi massal bagi masyarakat di Kelurahan Mayang Mangurai Rabu pagi. Kegiatan ini guna membantu pemerintah Kota Jambi dalam memperluas sasaran vaksinasi bagi masyarakat Kota Jambi. Ketua fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Jambi, Maria Magdalena menuturkan, kegiatan vaksinasi tersebut juga didukung oleh Lurah Mayang Mangurai. Terlihat masyarakat juga sangat berantusias mengikuti vaksinasi tersebut dan antrian vaksinasi juga tampak aman dan tertib. Maria juga menjelaskan kegiatan tersebut melayani vaksinasi dosis pertama maupun dosis kedua dengan total vaksinasi yang disediakan sebanyak 300 dosis dari pemerintah Kota Jambi dan Dinas Kesehatan. Dirinya juga mengatakan vaksinasi ini akan menyasar ke kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Jambi. Ia menegaskan pihaknya akan terus melakukan kegiatan vaksinasi bagi masyarakat yang membutuhkan. Sangat berterima kasih kepada semua warga yang mau hari ini divaksin, baik pun ada yang sudah vaksin pertama hari ini, ada juga yang vaksin kedua. Semoga dengan nanti adakan vaksin ini bisa mengurangi terdampak COVID dan juga target pemerintah Kota Jambi tercapai untuk vaksinasi masyarakat. Hari ini total? Total yang kami persiapkan 300 vaksin. Lilis Karlina, JEK TV, melaporkan.